Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang pada 14 Februari mendatang. Valentine merupakan hari yang sangat tepat bagi kita untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang tercinta. Kita bisa melakukan banyak aktivitas bersama orang terkasih, salah satunya menonton tayangan bertema cinta di Netflix. Di masa pandemi ini, kita memang dibatasi untuk bepergian keluar rumah. Namun, dengan menonton tayangan berikut ini, kita bisa merasakan bepergian ke destinasi romantis tanpa harus beranjak dari tempat duduk. Nah, berikut ini 5 tayangan bernuansa cinta yang bisa sahabat Nova saksikan dengan orang terkasih. Yuk simak! 1. Azerbaijan di Layla Majnun. Kita bisa seolah menjelajah Azerbaijan bersama Acha Septriasa dan Reza Rahadian di film Indonesia terbaru Netflix, yaitu Layla Majnun. Film ini menceritakan sosok perempuan religius, mandiri dan berpendidikan tinggi bernama Layla yang jatuh cinta kepada Samir, seorang pria berkebangsaan Azerbaijan yang pintar dan romantis. Layla Majnun akan segera tayang pada 11 Februari hanya di Netflix. 2. Paris di Emily in Paris. Siapa yang tidak ingin merasakan jatuh cinta di kota cinta Paris? Emily in Paris bisa menjadi tayangan yang tepat bagi sahabat Nova yang bermimpi mengunjungi kota ini. Sebuah perubahan karir membawa seorang perempuan muda yang pintar dan ambisius bernama Emily Cooper menyelami kehidupan baru di kota Paris yang dipenuhi oleh petualangan, percintaan, dan persahabatan. Seiring dengan kehidupan asmara Emily yang menggemaskan sekaligus mengundang tawa, kita akan diajak berkeliling melihat seluk-beluk kota Paris seperti Sungai Seine yang menawan dan Menara Eiffel. 3. So dan Yang Yang di Love Struck in the City. Drama Korea ini menceritakan tentang seorang arsitek bernama Park Jae-won yang jatuh cinta dengan seorang perempuan berjiwa bebas bernama Yoon Seon-na ketika sedang pergi berlibur. Namun, ketika Seon-na mendadak pergi dari hidupnya, Jae-won bertekad untuk mencarinya kembali ke kota Seoul. Saat menonton drakor ini, kita akan melihat dua destinasi romantis yang menjadi kenangan keduanya. Dua destinasi itu, diantaranya keindahan pantai di area Yangyang yang menjadi tempat mereka jatuh cinta, dan gemerlap kota Seoul yang akan menentukan takdir keduanya. 4. Regency London di Bridgerton. Serial ini menyuguhkan cerita, kostum, dan latar yang mempesona, sehingga sempat menjadi tayangan yang ramai dibicarakan. Menampilkan lika-liku kehidupan kaum elit di era Regency London, kita akan melihat bagaimana cinta tumbuh dan berkembang di antara Daphne dan Duke of Hastings yang berbeda visi mengenai sebuah pernikahan. Dengan menonton ini, kita bisa menikmati pemandangan kota London di tahun 1800-an. 5. Bali di Eat, Pray, Love. Film yang dibintangi oleh Julia Roberts ini menceritakan sosok perempuan bernama Elizabeth Gilbert yang berkelana ke beberapa negara untuk menemukan kembali jati dirinya, termasuk Bali yang menjadi tempatnya untuk jatuh cinta. Bertempat di Ubud, Eat, Pray, Love akan membawa kita melupakan sejenak bisingnya kehidupan di perkotaan dan menikmati ketenangan dan kedamaian di kota Bali.